النفس عند تحقق الفناء لا وجود لها حتى تذكر. Nafsu itu pada tahapan fana yang sudah terrealisir di dalam zat, maka nafsu itu la wujudalaha, keberadaannya sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak ada lagi. Hatta tudkara, sehingga ia patut untuk disebutkan. Sudah tidak masuk di dalam daftar lagi, sudah dihapus. Kalau fana itu sudah tercapai. Wala fi'la laha hatta tushkar, dan juga tidak mempunyai perbuatan apapun sehingga perlu untuk disyukuri. Apapun kehebatannya, apapun kehebatan dan kebaikannya, sudah tidak perlu disyukuri lagi. Falaysa la'arifu an nafsihi ikhbarun hatta yukhbaru anha bifi'li syai'in. Sehingga orang yang telah mengenali dirinya tidak perlu lagi untuk dihabarkan, untuk diberitakan. Hatta yukhbaru anha bifi'li syai', yang layak untuk dikabarkan bahwa dia melakukan sesuatu. Fadlan an ayushkara laha wasfan, terutama sekali dari ucapan terima kasih kepada nafsu sebagai kata sifat. Qad istaghraqa shuhud fi'lil haqqi 'ala fi'lihi, karena dia telah tenggelam dalam kesaksian melihat perbuatan Allah daripada perbuatan dirinya. Karena dia sudah tidak lagi melihat dirinya berbuat, semua itu yang dilihat adalah perbuatan Allah. Ketika dia mencapai satu kehebatan, dia tidak melihat dirinya hebat, tapi yang hebat adalah Allah. Ketika dia berhasil mencapai satu tujuan, dia tidak perlu membusungkan dada, aku berhasil, tapi yang berhasil adalah Allah. Kalau dia bisa menggapai ilmu yang tinggi, dia tidak sombong dengan kepintarannya, karena yang dilihat hanya kepintaran Allah. Itu yang dimaksud dengan tahakkukul fana, ya, kefanaan yang sudah benar-benar terjadi pada diri kita. Jadi kalau sudah tidak ada, ya apa yang disebut? Seseorang disanjung merasa gembira karena dia merasa berbuat. Ketika dia tidak merasa berbuat, ada alasan apa dia merasa gembira? Wasyuhudu wasfil haqqi an syuhudi wasfihi. Dan akibat dari menyaksikan sifat Tuhan, dari menyaksikan sifat dirinya, dia sudah tidak lagi melihat dirinya terhormat, kecuali melihat Allah lah yang maha terhormat. Dia tidak merasakan lagi ada mempunyai kemuliaan untuk dirinya, karena dia sudah melihat kemuliaan Allah.
sira begah bakawis sementara di sini Anda merasa kayaknya paling pinter sendiri di cadang pingan ini. Begitu Anda ke Perancis bertemu dengan pakar-pakar dunia, baru Anda merasakan betapa kecilnya diriku ini. Apalagi kalau dia melihat kebesaran Allah. Ya nothing. Aku ini enggak ada apa-apanya. Wa syuhudu nuri dzatil haqqi an syuhudi dzatihi. Dan akibat karena dia telah menyaksikan cahaya zatullah dari menyaksikan zat dirinya sendiri, dari zatnya sendiri. Fa yushghiluhu sana'a 'alallah, sehingga dia sibuk menyanjung Allah. Anil iltifat ila masiwah, tidak ada sempat dia untuk menoleh kepada siapapun selain Allah. Gus beli celingak celinguk maning ning sejane Gusti Allah. Perhatiannya sudah terkonsentrasi hanya kepada Allah. Idla yashhadu fil kauni illa iyah, karena dia sudah tidak lagi melihat alam semesta ini kecuali yang dilihat hanya Allah saja. Apapun yang dilihat hanyalah Allah. Wa tushghiluhu huququl haqqi, dan dia sibuk hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan oleh dirinya terhadap Allah, sehingga dia tidak sempat lagi anil iltifat ila hududin nafsi, tidak sempat lagi memikirkan keberuntungan dirinya, sudah tidak lagi memikirkan kepentingan pribadinya, sibuk hanya memikirkan kewajiban apa yang harus dilakukan sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Adapun apa keuntungan saya dan aku mendapat apa, itu sudah tidak terfikirkan lagi. Yang penting kita berbuat bagaimana masyarakat supaya makmur. Sudah tidak lagi memikirkan kemakmuran dirinya. Malah dia sudah siap mengorbankan segalanya demi untuk kemakmuran umat manusia. Bahasa sosialnya begitu, tetapi di dalam hatinya semua yang dilakukan ujungnya adalah untuk Allah. Kalau yang dilihat hanya kepentingan umat manusia yang tidak terkait dengan Allah, maka itu pun biasanya tidak akan abadi. Dan selalu di ujungnya mengalami kekecewaan besar ketika kebaikannya itu tidak mendapat penghargaan dari masyarakatnya. Mukas begini. Ya, mikir ya. Anaknya uang uskah pada ngetok na dunia baik. Mikir anak dek baik. Anaknya uang modar-modar nak urusan. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Tapi kalau yang dilihat Allah, ya enggak ada kecewanya. Dan dia tidak pernah putus asa, tidak pernah mungkes, ya, tidak pernah kapok untuk terus berbuat baik. Karena yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun. Innallaha la yudiyau ajral muhsinin. Yakin tak beli? Ya, yakin-yakinnya beli-beli ya kun mah. Mungbakasirannya mungkes. Berarti satu bukti bahwa Anda belum yakin. Dan logikanya ketika Anda berbuat baik
kenapa harus dilihat orang lain? Apa enggak cukup Allah saja yang melihat? Apa merasa kurang sempurna kalau dilihat oleh Allah saja? Kurang sah. Lah itu persoalannya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah saja sebagai saksi. Malah justru kita merasa aman ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah yang melihat. Biar Allah sebagai saksi. Manusia seluruh dunia menyaksikan kehebatan saya, enggak ada artinya. Cukup Allah saja yang menyaksikan. Tanpa ada kesaksian seorang manusia pun di dunia ini, enggak ada persoalan. Karena kesaksian yang benar-benar kesaksian hanya kesaksian Allah saja kok. Apa sih ruginya Anda mengeluarkan uang 15 juta kepada orang yang sedang menderita? Dan Allah berjanji akan kuberi ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun yang telah kau nafkahkan akan diganti oleh Allah. Yakin atau enggak?